Okey, selamat pukul 11 pagi. Hari ini kami memulakan ekspedisi ke Meriau Basin 5 hingga 8 hari bulan Mei. Jumaat hingga Isnin lah. Sekarang kami berkumpul siap untuk bergerak ke sana sama dengan Glenn. Ya, di sini saya sedang makan lah. Tidak apa lah. Kau berterusan dengan Rajib lah. Okey, kami sekarang dalam perjalanan, baru saja memulakan perjalanan dari Kota Kinabalu menuju ke Meriau Basin bersama driver kita, Jai. First pit stop kan nanti, supaya semua peserta boleh kencing lah. Tamu baru ni. Hello. Asdar kah? Asdar. Ya, Asdar. Asal dari Tawau. Dari Tawau menetap di Keningau. Keningau. Kami pun sudah sampai di apa? Kereta center Meriau Basin. Meriau Basin study center. Study center. Di apa, rest house. So everyone, kita akan naik di dining hall. So kita akan naik dari dining hall ketika bila masing-masing kita sudah naik. Thank you.
kami sudah sampai di apa? Agates. Dari Muda Basin Study Center. Perjalanan kurang 25 minit kan? Guys, sudah sampai di depan. This is station. Okay, tuan-tuan. Sekarang dah pintis kita. Pauji sana. Balik kau tu. Oh iya, terbalik ini. Berapa kau tinggal tu lah. Rujukan boleh. Thank you.
Tempatnya sana. Mantap. Tinggal kenangan lagi. Bergerak dari Adventist Camp ke Malia Waterfall, seterusnya ke Sinsing Camp sama anggota. Selamat datang. Begini dia punya
semakin tinggi dia punya apa pokok, begitu tinggi akarnya. Dalam ke dalam begitulah akarnya. Iya. Jembatan gantung ketinggalan jalan dari Sipang Junction ke Beliau Fall ke Binsing. Hari terakhir di Binsing Camp. Hari ini akan jalan ke Beliau Basin Study Center. Jaraknya kurang 9 km. Persiapan ke Jinsing Fall. Jinsing Fall guys. Jinsing Fall 100 meter dari camp. Oke okay guys, sekarang kita pergi Ginseng Waterfall. Selamat. Pergulakan perjalanan dari camp Ginseng ke Agates sejauh 9 km. Setengah hari. Ya. Guys, salah satu budget di
Maliau Basin. Singgah sekejap. Okay, see you.